Aduh, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Muhammadudin Irfani, jurnalis Tribunnews Bogor. Pada sore hari ini saya sedang berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, yang mana pada sore hari ini adalah pertandingan Persib Bandung menjamu Persik Kediri di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Dan pertandingan pada sore hari ini berhasil dimenangkan oleh Persik Kediri dengan skor 0-2. Gol untuk Persik Kediri sendiri diciptakan tadi oleh Alhamra Hehanusa. Kemudian gol kedua diciptakan oleh Muhammad Hanapi. Seperti yang dilihat di bunah. Ini ada salah satu oknum supporter yang masuk ke dalam stadion. Untuk skor akhir pertandingan dimenangkan oleh Persik Kediri dengan skor 0-2. Iya. Skor 0-2, Persib Bandung kalah 0-2 dari Persik Kediri. Dan pertandingan sore ini juga dihadiri oleh ribuan bobotoh meskipun tidak full. Bangku tribun terisi oleh bobotoh. Dengan kekalahan Persib Bandung ini semakin memperlebar posisi papan atas klasemen. Yang mana PSM Makassar semakin kokoh di posisi pertama klasemen sementara dengan torehan poin 62. Kemudian Persib Bandung masih bertahan di posisi kedua dengan torehan poin 52.
dan disusul oleh Persija Jakarta dengan torehan poin 51. Pada saat ini para pemain Persib Bandung mulai memasuki locker room. Nah, pertandingan pada sore hari ini telah usai. Oke, Tribuners, sekian laporan yang dapat sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Muhammad Rudi Mirpani, jurnalis Tribunus Bogor, melaporkan.